Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku di channel Ari Capsicum. Kali ini aku akan sharing tentang melon di usia 24 hari setelah tanam ya teman-teman. Jadi sebelumnya di satu minggu awal itu tanaman kami sudah terserang oleh hama. Hamanya apa? Hamanya itu kutu trip. Dan di mana kutu trips ini ukurannya sangat kecil ya teman-teman, dan dampaknya akan sangat luar biasa terlihat di daun. Nah, sebagai contoh, ini adalah daun yang di usia mudanya terserang oleh kutu trips tersebut. Jadi ada bagian-bagian yang sudah diserap oleh trips tersebut, dan ketika dewasa daunnya menjadi seperti ini, ada bergaris-garis seperti ini. Nah, di samping dari hama kutu trips tersebut sendiri sudah terjadi serangan embun tepung. Nah, kita split dulu dari usia ke 24 hari ini, itu sudah ada daun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 ya. Oh iya. Ini tanaman varian Rangipo, teman-teman. Tanaman varian Rangipo di usia 24 hari setelah tanam. Kemudian juga di sore hari ini masih dilakukan penyiraman dikarenakan cuaca di siang hari tadi itu panas sekali, teman-teman. Ini yang serangan cukup parah menjadi seperti ini daunnya. Nah, kalau tripnya terlalu banyak, dia juga menjadi salah satu faktor dari virus apa ya? CMV kalau nggak salah, Cucumis Mosaic Virus, kalau salah maafkan. Nah, dengan ciri-ciri daun yang sudah terkena itu biasanya berwarna kuning dan keriting seperti ini, kurang lebih seperti ini ya, dan di bagian apa ujung dari daunnya itu ini bentuknya runcing, beda dengan yang ini ya, runcingnya ini yang agak normal ya teman-teman. Dan di samping terkena virus, efek yang lebih parah seperti ini, daunnya menjadi kuning nantinya setelah cairannya itu dihisap oleh trip, terus berwarna kuning seperti ini, kering, akhirnya mati tanaman daun di tanaman tersebut. Pertanyaannya, apakah tanaman yang sudah terkena seperti ini masih bisa berbuah? Tentu saja teman-teman, seandainya tanaman ini tetap masih berdaun, daunnya bagus, dia tetap masih bisa berbuah, akan tetapi buahnya tidak maksimal seperti tanaman yang sehat. Biasanya itu bentuknya apa, kecil, terus kontak atau ya kecil mungil lah, seperti itu. Intinya sih abnormal ya teman-teman. Nah teman-teman, itulah sedikit sharing dari apa yang saya ketahui tentang trip tersebut. Terima kasih.